Selamat datang lagi di channel gue, Poltak. Oke. Okay. Oke, untuk video kali ini adalah video tentang penipuan yang mengatasnamakan Shopee melalui SMS dan dia menggunakan link atau nama palsu, semuanya editing dan gue konfirmasi untuk sebagai pemenang hadiah 175 juta yang gue rekam sini pakai handphone. Aja gue nggak punya alat atau kesiapan, karena gue ada handphone, lalu gue rekam aja lah seadanya. Dan untuk videonya adalah gue ngerjain si penipu tersebut sampai dia emosi. Langsung aja kita lihat videonya. Shopee Day, iya betul, saya menerima Shopee Day. Ini saya ditelepon untuk uang tunai yang 175 juta rupiah. Iya, saya dapat SMS-nya, Pak. Beneran ini, Pak? Iya. Iya, betul, Pak. Saya udah ngirim data ke WA Bapak. Kan di itu saya lihat kan buka link-nya tuh, terus konfirmasi ke WA tuh. Ya, untuk ngirim dua data. Betul, Pak. Iya, saya udah ngirim. Saya Tias Ardiansyah, Pak. Ardiansyah. Alamat saya di ini, Pak. Jalan Rangon nomor 2, okay. RT 11 RW 7. Ini, Pak, Kecamatan Bulakarya. Untuk nomornya, Pak, nomor telepon yang bisa saya hubungi? Oh, nomor telepon juga ya, Pak, ya? Iya. Oke, 0896. Oke. 880. Oke. 37. 22, Pak. Baik, sudah terkonfirmasi, kan, dari pihak Shopee Day ini, Bapak berhak mendapatkan 175 juta rupiah, Pak. Iya, benar, Pak, ini, Pak. Jadi seluruh. Serius? 175 juta nih, Pak. Iya, benar. Tapi sebelumnya Bapak menerima Bapak Gies, ya, Bapak harus membayar administrasi bagian syarat dan ketentuan. Bagi pemenang Shopee tersebut, Pak. Oh, itu berapa ya, Pak, ya? Administrasinya? Itu senilai 975 ribu rupiah. Ih, nggak apa-apa. Yang penting, iya. Tapi saya benar dapat kan ya, Pak, ya? 175 juta. Dapat kan itu, Pak, ya? Iya, benar, Pak, gitu. Apakah bersedia untuk mendapatkan 75 juta rupiah? Ya, nggak apa-apa. Saya bayar ini, saya bayar apa? Administrasi itu, ya? Nggak apa-apa, Pak. Yang penting saya bisa buat mama saya pergi umroh tuh lumayan, Pak. 75 juta sih. Iya. Jadi, Bapak, ini ada ketentuannya. Bapak, ini ada NPG atau ATM? Aduh, Pak. Kalau saya nggak ngerti, Pak, M-Banking, soalnya kamu saya nggak ada orang yang pakai M-Banking, Pak. Bisa, M-Banking saya juga nggak tahu apa itu. Iya, nggak ngerti gitu. Kalau misalkan Bapak ada ATM, bisa Bapak langsung saja ke ATM. Ada, Pak, saya ada, Pak, ATM, Pak, ada. Iya, nanti setelah Bapak udah sampai ATM, ya, nanti bisa konfirmasi, Pak, ke kami. Oh, gitu. Tapi, Bapak, kalau... Ini kan ATM kan lumayan nih, Pak, perjalanan yang gak jauh-jauh banget sih, dari rumah bisa 10-20 menitan. Emang Bapak mau nunggu gitu atau telepon saya kalau udah di ATM? Terus sih juga agak punya pulsa, Pak. Ini, iya. Mungkin Bapak ke ATM saja dulu. Nanti mungkin Bapak bisa habis call, nanti biar kami yang telepon Bapak. Oh gitu ya, Pak. Oh yaudah, Pak, ya. Tapi agak lama. Gak apa-apa nih, Pak, ya? Mungkin abis kalau di daftar saya pakai ATM BNI, Pak. Kalau kebetulan kami ini ATM itu BCA. Kalau bisa terbang dengan ATM BNI, mungkin Bapak dikenakan biaya admin, Pak. Gak apa-apa, biaya adminnya berapa? Biar ini lagi, Pak, berapa emang itu, Pak? Berapa ya? Kalau ATM itu biaya adminnya ya, Pak, ya? Baik, bisa sampai sore malam saya tunggu.
Iya. Bisa pagi gitu kan? Bisa Pak, paling malam Pak. Iya, soalnya ya 10 menit sampai 20 menitan ini kan udah sore nih. Iya, mau malam. Apa ini Pak? Karena untuk mendapatkan hadiah senilai 1,5 juta itu, misalkan Bapak sudah lewat 30 menit, itu akan terbukir Pak, gitu. Akan dialihkan ke pemenang yang lain ya Pak. Jangan Pak, jangan. Saya janji Pak, saya bayar kok secepatnya, saya KTM nih Pak ya. Yang penting yang menang saya Pak. Jangan nih, pokoknya jangan kasih yang lain Pak. Kami untuk yang dapat dapatnya sudah bahwasanya pemenang dari senilai 1,5 juta. Iya Pak, iya. Ya saya KTM nih Pak, iya Pak. Iya. Itu Pak, sampai malam ini tidak apa-apa. Oke Pak, iya Pak, saya KTM Pak. Iya. Iya, kalau gitu sama sore Pak ya. Sore juga Pak Reno. Ya, masih. Ayo, 175 juta cuy. Cuma bayar 975.000 biar dapat. Ayo kita KTM. Kerjain balik dia. Ayo. Halo guys, kita udah di ATM. Kita kerjain balik nih. Gue gak tau dia bakal ngomong apa. Terjadi. Tunggu dia nelpon. Ya, tunggu dia nelpon. Soalnya ini sekitar jam tujuan. 2000 years later. Dia nelfon nih, Halo Pak. Halo. Ya, sudah sampai ATM Pak. Ya udah Pak. Iya, saya lakukan nih Pak ya. Ya. Ini saya udah masukin ATM nih Pak. Ya. Udah Pak. Udah Pak. Ya. Ya. Itu adalah langkah-langkah yang harus dibetakan mungkin ini pilih bahasa Pak. Gimana? Pilih bahasa ya, ada bahasa Inggris dan Indonesia ya? Iya. Bapak mungkin pilih bahasa Indonesia saja. Oh yaudah. Udah Pak, sekarang ini Pak, masukin PIN. Oh iya, itu bisa Pak. Iya. Oh ini saya masukin PIN saya ya? Iya benar, PIN Bapak. Oh iya. Iya Pak, udah Pak. Sudah Pak. Ada apa Pak? Ada menu lainnya? Ada menu lainnya Pak, jumlah lain sama menu lain. Menu lain? Iya. Boleh. Menu lain Pak? Iya menu lain. Oh iya, saya tekan menu lain nih Pak. Terus? Ya. Terus kemana Pak? Itu ada apa? Ada transfer, pembayaran, pembelian, penarikan, informasi saldo, BAPIN. Mungkin langsung transfer saja Pak, biar lebih cepat gitu. Oh, saya langsung transfer nih Pak. Iya, benar, tanpa. Oh iya. Apakah Anda perlu tambahan waktu Pak? Di sini tulisannya. Iya apa tidak? Perlu tambahan waktu, iya apa tidak Pak? Oh boleh, iya boleh. Iya. Ya udah habis ya, ATM saya keluar Pak. Boleh, bisa masukin kembali Pak. Oh iya, saya masukin lagi ya. Iya, saya masukin lagi. Udah Pak, berarti saya dari ulang lagi nih Pak ya? Iya benar, ikutin apa yang sebelumnya. Iya. Oke Pak. Ya. Baik, sudah. Udah Pak. Nah, ini transfer ya Pak ya? Transfer? Iya benar. Oh iya. Oke, udah transfer Pak? Udah. Iya, yang mana kan Bapak tadi info bahwasannya pakai ATM BI ya? Bapak di ATM mana saat ini? Saya di ATM BI. Tapi persoalannya ATM BNI saya nggak ada duitnya Pak, ternyata saya pakai ATM BNI aja deh. Ini uang buat bayar kuliah soalnya Pak. Oh betul. Karena kita mau dari ATM BNI ya sekarang ya. Iya. Masukkan kode baru Pak. Mungkin ada itu kode apa namanya? Daftar kode bank. Iya kode bank gitu. Iya. Ditujukan ke ini ya, ke BCA ya. Oh BCA ya Pak. Oh ada nih Pak, BCA 014. Iya benar, itu benar. 014. Oke Pak, terus saya ketik 014 ini Pak, iya, di sini. Iya, ketik 014. Oh iya, 014. Terus berapa lagi Pak? 111. 111. Satunya 3 kali ya? Iya, harus 3 kali. Heeh. 01. Udah Pak, udah. 8. Heeh. 999 3 kali ya. Heeh. 7. Iya, nah. Terus tekan jika benar atau jika salah, Pak? Benar. Oh iya. Aduh.
ini ATM-nya rusak kali apa ya? Susah banget dipencetnya, Pak. Oh, gitu ya? Iya, nggak ngerti saya. Nah, masukkan jumlah nominal yang ditransfer, Pak. Berapa ya? Itu sebentar, sebelumnya kan 900. Berapa nih, Pak? 975? Iya, benar. 975. Oh, iya. Oke. Saya masukin ya. Iya, 975, Pak. Oke. Udah, Pak? Iya, sudah. Oke, boleh ditunjukkan ya, tunjukkan. Udah. Udah. Sudah tampak, Pak? Iya, udah ini. Iya, sudah. Udah, Pak? Iya. Oke, baik, Pak. Ya, mungkin kalian ya. Jadi, karena tadi di depan bank berisik banget nih sama suara kendaraan, jadi gue agak minggiran, sekalian gue beli jajan untuk beli rokok juga. Jadi transfernya tadi 10.000, katanya kan dia bakal mampir basi buat telepon lagi nih. Gue transfer 10.000, gak tahu dia bakal telepon lagi apa senang dapat 10.000 nih. Dilihat tuh 10.000, ya kan? Gue gak tahu, kita tungguin aja sampai dia telepon lagi. Ntar kalau telepon lagi, mungkin gue cut pas telepon lagi, gue shoot videonya ya. Oke. Okay. Dinelpon lagi. Halo? Ya, malam, Pak. Ya, siap. Ini kok sekarang mah hanya 10.000 ya? Hah? Perasaan saya ngirim 975.000, Pak. Transferannya hanya masuk 10.000. Kan sebelumnya kan Bapak kan buat asli dikasih kan senilai 975.000, Pak. Enggak lah, orang saya tadi ngirim 975.000. Enggak, di sini Bapak hanya mengirim 10.000 rupiah. Hanya 10.000 rupiah. Enggak, itu ATM-nya kali, Pak, yang salah, Pak. Wah, enggak bisa salah gitu dong, Pak, gitu. Ini kan kita kan juga istilahnya untuk administrasi kan nilai harga segitu, Pak. Jangan Bapak kan untuk biaya untuk 975.000. Nah, Bapak, Pak, saya ngirim 975.000, beneran dah? Enggak, bapak nih, apa boleh dikirim transferannya gitu? Mungkin saya nanti kasih buktinya, bapak hanya mengirim 10.000 saja. Ya enggak, Pak. Orang tadi saya ngirim 975.000, bapak. Mungkin ya, ini bapak, ini kali ATM-nya saya yang salah kali, Pak. Bapak yang main sama saya. Ya, kok main-main, Pak? Saya nggak main-main, Pak. Orang saya pengen dapat duit 175 juta. Namanya tuh bapak ini bapak main-main seperti itu gitu. Enggak, Pak, bapak kali mau nipu saya. Enggak, saya tidak menipu gitu. Bapak kan istilahnya cuma hanya administrasi dan nilai 175.000 dan bapak berhak mendapatkan hadiah nilai 175. Itu, Pak. Iya, gimana, Pak? Iya, tapi kan saya udah ngirim, Pak. Bapak jangan main-main sama saya. Main-main gimana? Bapak jadi gitu dong, Pak. Gitu gimana, Pak? Nah, Bapak istilahnya untuk administrasi nilai segitu, Bapak kenapa hanya mengirim 10.000 rupiah? Saya juga istilahnya untuk biaya kantor dan untuk kampung, Bapak kan juga butuh biaya, Pak. Gitu. Ya, saya juga butuh biaya, Pak. Biar dapat duit, 175. Ya, kan? Cuman Bapak hanya mengirim 10.000 rupiah. Itu ATM-nya, gimana, Pak? ATM-nya. Enggak bisa, ATM-nya gimana sih? Bapak nggak sebenarnya nggak bisa tidak sih? Mau, Pak. Dari yang disopir itu? Mau. Ya, mau apa? Ya mau hadiah. Tapi saya udah kirim. Iya. Cuman Bapak ngirimnya cuma 10.000. Sedangkan Bapak dikenakan admin cuma 75.000. Ya, iya, Pak. Itu ATM-nya, saya yakin. Ya udah, jangan banyak bacot. Bapak mau hadiah tersebut atau tidak? Ya mau. Kok jadi banyak bacot? Ya iyalah. Bapak disini banyak bertele-tele. Tuh, kok saya yang bertele-tele, Bapak harus saya udah ngirim. Ah, bangsat, lama lu. Lu jadi mau ngirim gak, Andi? Iya, ya, anjim. Apaan sih, bangsat? Lu orang udah ngirim, lu ngajakin berantem online? Jangan kan ngirim Bapak seperti itu. Bapak jadi ngirim apa tidak? Kalau tidak, nih. Orang udah ngirim, Bapak 10.000 kan juga ngirim anjing. Ah,
Bapak ini, Bapak ini bertele-tele saja gitu. Saya juga terima di seperti ini gitu. Bapak istilahnya mau menggantikan rugi nggak istilahnya? Menggantikan rugi apa anjir? Orang ini menggantikan rugi istilahnya tentang Bapak ini dengan berjam-jam untuk sinirasasi sekali. Kan butuh biaya juga, Pak. Nah itu ceban? Ya, hanya jam ceban gitu. Itu jam ceban juga tidak cukup untuk menelpon Bapak. Lah, bodo amat. Ngapain suruh lu? Kamu amo. Kamu apa? Ih. Ya, lu mau gua santet online? Biar muntah keluar paku. Hah? Pakunya dia buat di bangunan yang kokoh. Kiloin pas kalian, Pak. Ih, lawan si anjing. Biar buka tahap ya. Ih, saham. Lu laknat goblok nipu, anjing. Tolol. Lah, kasar. Udah deh, gini aja dah. Oke, geng. Karena dia tadi udah gak marah-marah. Ngomong, ya semua bahasa kotor dikeluarin. Intinya, gue berhasil ngerjain penipu. Yang gue tipu. Nah, itu nipu penipu lah intinya. Ya, gara-gara 10 ribu, pun saya dia habis buat telepon gue seada-adanya. Dan, like, comment, and subscribe. 5.000 subscriber, gue bakal adain hadiah dan ngevlog bareng gue untuk beli sepatu lokal yang akan gue beliin bagi komentar terbaik. Intinya, lu komen di sini biar kita bisa ngevlog bareng untuk beli sepatu lokal di Jakarta yang pasti ya. Oke, come on buruan, 5.000 subscriber, gue tunggu.